kronologinya itu teman saya WhatsApp saya kasih link kalau ada beritanya Mika di sosial media. Saya itu nggak biasa-biasanya mau buka berita-berita, tapi karena soal Mika, jadi saya buka linknya lucu. Mika anak Nafa Urba bisa nyanyi, karena Mika kan emang suka nyanyi gitu kan, jadi dia lucu lah gitu. Saya pengen denger beritanya apa gitu. Pas waktu saya lihat beritanya nggak ada masalah apa-apa, nggak ada yang salah. Salahnya cuma tanggal lahir. Tanggal lahirnya Mika 8 Februari 2017. Kok cepet banget gedenya gitu kan. Terus tiba-tiba karena kesalahan itu, kesalahan berita itu, komennya pasti lucu-lucu dong gitu. Jadi saya turun ke komen-komen itu, tapi memang udah jalannya Tuhan juga sih ya. Nah, pas waktu saya turun di komen-komen itu ada komen-komen yang menyebutkan loli. Di bawahnya loli, terus di bawahnya lagi ada bilang hati-hati terciduk, hapus sekarang juga. Terus ada satu lagi bilang lolitan. Terus loli. Di situ banyak yang marah-marah, bukan cuma gue. Jadi di situ ada yang marah, kayaknya ibu-ibu juga gitu. Sakit jiwa, sama saya juga bilang sakit jiwa, kayak gitu kan, apa segala macam. Terus saya ingat, kok ini anak saya dikomentarin lola loli, dan bukan cuma satu, tapi banyak. Terus tiba-tiba ada yang tumbuh gedenya. Terus habis itu ada yang bilang hati-hati terciduk, kok loli diciduk.